Tisa Biani baru-baru ini menuai kritikan lantaran menyinggung soal aura maghrib yang santer dijadikan ledekan untuk selebgram Fujianti Utami alias Fuji. Kekasih Dul Jalani tersebut dituding senang melihat Fuji jadi bahan olokan. Momen tersebut terjadi saat Tisa Biani menjadi bintang tamu dalam podcast Didi Corbusier bersama Fidi Aldiano, El Rumi, serta Aska Corbusier. Sempat menolak berkomentar karena takut salah ucap. Namun akhirnya aktris 21 tahun tersebut mengakui topik aura maghrib tersebut mereka lontarkan sebagai candaan. Aku nggak mau ngomong, sorry, takut salah, kata Tisa Biani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Enggak tahu, itu bercandaan kita aja sebagai teman suka ngobrol yang kayak apa ya, aku kan kenal dan menghormati Kak Fidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host, ucap Tisa menyambung. Selain itu, bintang film agak lain tersebut juga mengaku kalau dia hanya menjawab pertanyaan para host, dan Tisa sendiri mengakui sifatnya ramai. Aku mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan yang kita lalui aja, tutur Tisa. Kita senang, kumpul-kumpul, ngobrol, ya. Aku memang bawaannya kan gitu, ramai sambungnya. Sempat dikira berubah moodnya saat membicarakan Fuji, namun Tisa mengatakan dirinya baik-baik saja dan hanya mencoba bersikap profesional. "Enggak sih, aku santai. Aku orangnya mencoba profesional aja. Kalau misalnya di depan kamera, santai aja," ucap Tisa. "Biani terakhir, Tisa Biani sempat mengungkap apa yang akan dia lakukan, semisal menjadi host podcast." Bagi Tisa yang terpenting adalah mengetahui latar belakang bintang tamu demi menghindari pertanyaan yang membingungkan. Kalau aku jadi host, aku sih paling penting untuk mengerti bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya bintang tamu kita siapa, terus kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa, nanti bisa kita kulik di situ. Supaya pas on cam, enggak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan, imbuhnya, selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji memamerkan momen liburannya ke Singapura. Penampilannya saat berfoto tak luput jadi sorotan. Sebagai seorang selebgram terkenal, apa saja yang berkaitan dengan Fuji mengundang atensi publik. Tak terkecuali postingan yang dibagikan oleh adik Fadli Faisal tersebut. Rupanya Fuji baru berkunjung ke Singapura. Dia menghabiskan waktu bersama teman-teman dekatnya untuk menikmati suasana negeri singa. Pasa postingan yang dibagikan Kamis, 4 Juli 2024, tampak Fuji memamerkan pesona dengan posenya di depan kamera. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini memakai dress ketat warna coklat dengan model Sabrina yang memperlihatkan bahu. Sementara itu rambut Fuji dibiarkan tergerai. Dia juga terlihat memakai lipstick.